Sobat RKN, Spontan News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Jessica Gabriela Sinaga yang akan memberitakan berita-berita terbaru dan teraktual. Seorang remaja tewas usai hadang truk di Bogor, Jawa Barat. Diketahui remaja itu melakukan aksi menghadang truk untuk keperluan konten di media sosial. Kecelakaan terjadi di sekitar eksit tol Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 14 Januari 2023. Sekitar pukul 16.00 WIB, seorang remaja berinisial M tewas akibat tertabrak truk. Saat kejadian, korban hendak memerhatikan truk yang sedang melintas. Truk saat itu hendak menuju arah Nambo. Remaja yang tewas usai menghadang truk itu untuk keperluan konten, ia merekam video tersebut bersama temannya. Kemudian, jenazah korban dilarikan ke Rumah Sakit MH Tamrin, Cileungsi, Bogor. Pemerintah Desa Gunung Putri telah memantau lokasi eksit tol Gunung Putri. Rencananya akan ada penambahan CCTV agar kejadian serupa tidak terulang. Kapolsek Gunung Putri, Kompol Bayu Trinugraha, mengatakan akan memanggil remaja-remaja di kawasan Gunung Putri yang sering membuat konten dengan cara membahayakan diri dan orang lain. Hal itu dilakukan guna mencegah kejadian yang sama terulang kembali. Pihak Desa Gunung Putri telah memanggil pembuat konten Stop Truk Maut ini. Mereka juga berhasil mendapatkan video rekaman remaja yang menghadang truk. Kepala Desa Gunung Putri, Daman Huri, mengungkapkan konten Stop Truk rencananya akan diunggah di sebuah grup media sosial. Daman Huri turut menelusuri admin grup medsos itu terkait kasus remaja tewas hadang truk di Bogor. Demikian berita yang saya laporkan hari ini. Saya Jessica Gabriela Sinaga dan segenap kru pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube RKN. Sampai jumpa.